Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi mereview atau menjawabin dari soal-soal yang ada di aplikasi Cerdas Cermat Islam. Nah, kita lagi-lagi kita mencoba untuk duel. Dengan nama siapa samping kanan saya? Alfia. Alfia, kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7, oke. Samping kiri saya? Amna. Amna, kelas? Oke, kelas 7. Kita hari ini saya mencoba atau menguji kalian dengan jawab pertanyaan cerdas cermat Islam. Nah, silakan nanti dijawab kalian cepat-cepatan dan siapa yang cepat dan itu yang benar. Oke, baik, dengan nama Aufia. Amna. Oke, baik. Kita langsung mulai aja. Kita mulai 1, 2, 3, silahkan dijawab. Yang penting benar. Kalau benar berarti nanti salah satu yang salah. Makanya ini. Siapa yang jawab duluan? Nah, benar. Aufia, 1. Kita lanjutkan. Orang yang bersifat zuhud disebut. Kalah cepat. Contoh sang. Ini masih ada di bawahnya. Nah. Salah. Walaupun cepat tapi salah itu tetap dapat poin sebelahnya. Azumar, artinya apa? Ini kemenangan ada arti dari takut. Ya. Iya, betul. Oke, lanjutkan. Apa arti dari apa anasir? Salah. Masih ada beberapa lagi soalnya. Lagi 4 kalau salah. Kebalik namanya, Us. Iya. Coba lanjutkan dulu aja. Ya, nanti kita lihat nilainya itu apakah kebalik apa enggak gitu. Masih. Sementara nilainya Amna. Aufia ya. Aufia harusnya. 25-40. Masih 2 lagi sama ini. Ini tentang sejarah nih. Kalah kan. 45-25. Oke, ternyata. Oh iya, betul. Aku balik ya. Oke, baik. Yang pasti Aufia dapat 55, sedangkan Amna dapat 25. Amna menang. Oke, terima kasih. Amna Aufia. Iya. Aufia. Aufia yang menang. Alhamdulillah ternyata Aufia yang menang. Baik, terima kasih untuk waktunya sudah menjawabin dari aplikasi Cerdas Cermat Islam. Apa tanggapan kalian mengenai aplikasi ini? Seru. Seru. Terus ada nggak kira-kira soal-soal yang masih belum kalian tahu? Banyak. Banyak ya. Banyak. Apalagi itu tentang sejarah atau mungkin tentang tadi arti-arti mengenai Quran. Surat juga penting itu. Nanti kita pelajari bersama-sama lagi. Oke, terima kasih pada Amna dan Aufia. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ini enggak? Pakai nun. Enggak ini. Nun.